Assalamualaikum. Salam. Kang, beli celana jeans saya dong, Kang. Ah, saya mah gak punya uang, baru bayar kosan ke Babe Naim. Hey, John, tapi buat bayar kopi ada kan? Buat kopi? Ya ada tuh, Pak Ji. Ya udah gue bikinin ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kenapa sih, Yan? Bang Ojak nurunin saya di jalan. Ngapain si Ojak nurunin lu di jalan? Dia kebelet kali. Enggak. Katanya dia mau nemuin Deno. Tapi disuruh bayar pul. Kalau bayar pul itu namanya zolim. Ya kan, Pak Ji? Iya. Lu harusnya kagak boleh bayar. Enggak. Saya enggak disuruh bayar sama sekali, enggak. Waalaikumsalam. Babe. Orangnya di dalam kali. Babe dari mana? Biasa, narikin duit kontrakan. Ngomong-ngomong, si Mai ada di rumahnya kagak? Ada, Be. Babe ada perlu sama Mak. Mbak Desi sama Mbak Novita. Gua masuk dulu ya. Iya, Be. Ya, Be. Gaduh-gaduh ya? Iya, Mbak. Dua ya? Empat. Empat buat Mak. Iya. Saya teh lagi sedih. Rita besok bakal pindah lagi ke Bandung. Kenapa pindah, Kang? Dia teh nggak lulus jadi karyawan tetap, makanya balik lagi ke Bandung. Lah, si Rita yang pindah ke Bandung, kenapa lu yang sedih? Mi, bikinin kopi. Zahra. Iya. Mana? Emang kamu nggak tahu kalau biasanya aku kesini mau kemana? Tahu. Terus ngapain pakai nanya? Nanya doang, emang nggak boleh. Ayo, yuk. Mau aku bantuin? Enggak, aku bisa sendiri. Banyak juga duitnya, Umi. Abi mau narik dulu, ah. Iya. Yeah. Majibat! Makanya kalau kerja tuh yang rajin, jangan malas-malesan. Ntar dipecat sama Pak Sofian. Eh, Bob, waktu berapaan? Wah, Bobby keren ya, Cimut. Selalu digandrungi oleh wanita-wanita cantik. Biasa aja kali, Bang. Namanya juga tukang ojek. Mat, kerja lu ngobrol mulu. Gue bilangin Pak Sofian nih. Pak Sofian!